ceramah, tazkirah setiap masjid, setiap surau. Sampaikan kalau kawasan Puncak Alam tu ada, sampai hari Khamis, hari Khamis pun tak boleh nak baca Yasin. Sebab ramainya orang nak bagi kuliah, ustaz-ustaz menyampaikan, ramai. Sampaikan sebulan sekali baca Yasin. Bukan sebab tak nak baca Yasin, sebab adanya ilmu-ilmu yang nak disampaikan. Kemudian bila diperhatikan balik, rupa-rupanya ilmu yang nak disampaikan tu bukanlah ilmu yang wajib. Jadi kat sini ada satu masalah lagi. Saya terpaksalah telefon Tok Guru kat Thailand. Dia kata, kalaulah macam tu, berkewajipan atas kepala setiap AJK dan imam di masjid ataupun di surau supaya menghidangkan ilmu fardu ain kepada jemaah. Kadang-kadang biasanya orang tak semuanya daripada awal-awal lagi lahir-lahir celik-celik terus duduk pondok, tak. Dia akan lalu zaman-zaman lara. Masa umur 10 tahun main guli, masa umur 20 tahun main motor. Dia akan lalu zaman-zaman tu. Bila habislah zaman tu, kalau orang tu diberi hidayah lebih awal, lepas kahwin dia sedar, dah mula jinakkan diri dekat masjid dengan surau. Kadang-kadang sampai umur 40, kadang-kadang bila dah pencen, bila dah lama tinggalkan masjid dan surau, maknanya lamalah tinggalkan majlis ilmu. Tinggalkan majlis ilmu maknanya tak ada ilmu lah. Kemudian sekarang ni dah umur 30, 40, 50, 60, nak buat apa? Pergi surau. Bila datang ke surau, datang ke masjid, ada kuliah yang yang kita bahasakan sebagai apa? Majlis ilmu. Duduk, oh inilah majlis ilmu yang sebenar. Maka berterusanlah dia duduk sampailah dia mati. Soalannya kat sini, yang dia dengar tu dengar kuliah lah. Ilmu ni luas. Ilmu ni bukan, ilmu dalam Islam sangat luas. Dia ada ilmu fardu ain, dia ada ilmu fardu kifayah. Yang kita belajar ni ilmu apa? Kita yang kena belajar ni ilmu fardu ain. Fardu tu wajib, ain tu atas setiap orang. Tak boleh nak pas. Ilmu tak boleh nak pas. Nak pas untuk orang. Kalau kita tahu solat jenazah, boleh pas tak? Boleh. Ada tiga orang, dia pas seorang. Seorang je buat, yang dua orang tak berdosa. Tapi kalau tiga-tiga orang ni tak buat, barulah tiga-tiga berdosa. Dia boleh pas. Fardu ain tak boleh. Dia tak boleh pas-pas dekat orang. Jadi setiap orang kena tahu. Kata ulama, tiga kali tak pergi dekat majlis ilmu dalam keadaan dekat berdekatan dengan kawasan tu ada majlis ilmu fardu ain, fasik. Dia tak cukup ilmu fardu ain. Kemudian dekat kawasan dia, madrasah ke, surau ke, masjid ke, sekolah ke, ada mengajarkan ilmu fardu ain, dia tak datang tiga kali, fasik. Fasik ni tahu tak apa fasik? Fasik ni kalau nak jadi wali tak boleh. Tak boleh. Jadi fasik, jadi fasik kerana tidak melazimi majlis ilmu. Yang mana? Yang fardu ain. Macam kita biasa dengar, sekali tak pergi sembahyang Jumaat, okey, dua, okey, tiga, munafik. Biasa kita dengar macam tu. Dia bukan macam tu. Tak pergi sekali sembahyang Jumaat, berdosa besar. Tak pergi dua kali, dua kali dosa besar. Tak pergi tiga kali, tiga kali dosa besar dan munafik. Sebab ada orang salah faham. India, dekat satu kilang, dia tahu benda ni kat mana dia dengar, dia dengar wallahu alam. Kemudian dia cakap dekat pekerja-pekerja dia yang Melayu, gile-gile, dua kali tak pergi, sekali pergi, dua kali tak pergi, sekali pergi. Tak boleh, tetap tak boleh juga, berdosa. Jadi kalaulah kita tidak melazimi majlis ilmu dalam keadaan dekat kawasan tu ada dihidangkan dengan majlis ilmu, tambah-tambah lagi fardu ain, maka kita dicop sebagai cop fasik. Kerana kita dituntut untuk menuntut ilmu, ilmu fardu ain.
Sekejap lagi kita beritahu apa yang dimaksudkan dengan ilmu fardu ain. Yang kita dituntut ialah menuntut uqlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu, tuntutlah ilmu. Maksudnya yang kita kena tuntut, bukan faham. Tuntutlah ilmu, maksudnya wajib menuntut ilmu hingga tahu. Dah tahu, dah tak wajib. Kalau tak tahu, tak tahu tak, dia slow sikit, dia slow. Tak tahu, susah nak faham. Sampai mati dia wajib belajar, menuntut ilmu. Jadi yang dia tuntut adalah menuntut, bukan mengetahui. Menuntut ilmu. Dan kalaulah tak faham-faham juga, taklah berdosa kerana sedang menuntut ilmu. Terus menerus sehingga mati. Kalau dia berhenti je menuntut ilmu, berdosa. Kerana itulah, ada masa, tak ada masa. Ada kerja, tak ada kerja. Dekat, jauh, susah, senang, kaya, miskin, sakit, tak sakit. Wajib setiap orang. Wajib. Dia tak kira. Kalau sakit, tak payah belajar? Tak. Sakit yang tak payah belajar, sakit yang keadaan, ilmu dia dah cukup. Kerana ramainya orang sakit, sembahyang. Ramainya orang sakit, tak sembahyang. Dekat hospital, paling banyak kematian berlaku. Dan dekat hospital, paling ramai orang tak sembahyang. Dekat hospital, paling ramai kematian berlaku. Dekat hospital juga, paling ramai orang sembahyang salah. Kalau sembahyang betul pun, ambil wuduk macam mana? Bila ada dihidangkan dekat masjid surau, bab fardu ain, alah ambil wuduk aja, tak payah belajar. Dah 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun dah sembahyang. Takkan wuduk kita tu tak sah? Takkan wuduk tu tak sah? Sah dah tu, tak payah belajar. Betul? Adakah kita pasti kita sudah sempurna fardu ain? Nak tahu pasti tak pasti, nak tanya. Belajar kat mana? Itu je lah. Sembahyang belajar kat mana? Wuduk belajar kat mana? Belajar pada umur berapa? Kebanyakannya belajar pada umur masa darjah 5. Umur 10, 11, 12. Masa tu ustazah dia ajar. Dengan ilmu darjah 5, darjah 6 tu, dia bawa sampai ke tu. Ilmu sembahyang darjah 5, darjah 6 yang dia belajar, bila darjah 5, darjah 6, kita ajar tu bersesuaianlah dengan dia. Bila dah umur 20, kena belajar lain. Berapa orang yang masih lagi sami Allah huliman hamidah rabbana walakal hamd. Betul lah itu yang sunatnya. Ada bacaan yang lebih panjang lagi. Yang itu bila? Orang yang dah tak lama, adat kata. Orang yang dah tak lama tu baca lah panjang sikit. Adat kata, dia tak kira muda ke tua ke, kalau nak pergi tu pergi. Adat kata, lebihlah sikit sembahyang, lebihlah sikit, lebihlah kefahaman tu sikit. Kadang-kadang dah mengaji lama, dah belajar lama. Belajar yang mana? Belajar dah lama. Masuk belajar tu mendengar, duk datang kuliah dah lama. Ulang alik pergi surau masjid, surau madrasah. Asal ada yang dinamakan majlis ilmu, yang dia sangka itu majlis ilmu dan dia namakan itu majlis ilmu. Adakah itu sebenar majlis ilmu? Kita tak tahu. Tapi dia sangka itu adalah majlis ilmu dan selalu ulang alik pergi masjid, pergi madrasah. Ada je program berkaitan dengan agama, terus pergi. Dia orang yang pertama, dia yang sumbangkan. Belajar. Kalau dia tak belajar fardu ain, tak lepas lagi fardu ain, yang dia belajar tu tak guna. Walaupun 34 tahun. Ini yang berlaku kat Selangor. Kita tengok, ini yang berlaku. Banyak sangat. Cubalah cek dekat mana-mana surau masjid, cuba cek apa yang belajar. Hadis, tafsir. Wajib hadis dan tafsir. Fardu ain. Tak belajar hadis, tak belajar tafsir, dosa. Bukan kata jangan belajar, nak tanya, fardu ain dah settle dulu. Kadang-kadang selalu ikut ustaz. Ustaz ni suka dengan dia. Bagus, daripada suka dengan artis, baik suka dengan ustaz. Ikut je ustaz tu pergi mana. Selalu, bagus. Tapi ustaz tu mengajar apa? Kita ikam fardu ain ke? Tak, fardu ain dah selesai ke belum? Belum, berdosa. Berdosa lah dia. Nafsu ni
adalah punca segala kerosakan. Innan nafsa la'ammaratu bisu. Nafsu ni punca segala kerosakan. Nafsu ni dia ajak buat benda tak baik. Dan nafsu ni menipu orang. Dan nafsu ni dia bukan menipu orang-orang yang jahat je. Orang baik pun dia boleh tipu. Dah bertaubat. Dia menipu orang yang dah bertaubat. Dah bertaubat dah, aku dah bertaubat. Astagfirullahalazim. Dah bertaubat. Nak belajar. Dulu lama, sekarang dah bertaubat. Dulu buat maksiat, sekarang dah tak nak buat maksiat. Nak tinggalkan dosa-dosa dulu, semua dia nak tinggalkan. Adakah dia sudah dinamakan bertaubat? Belum. Kerana apa kita kata dia dah bertaubat? Mulut dia cakap, aku dah taubat, dah tak nak buat. Bila dia sebut, aku dah bertaubat, tak nak buat, dalam hati dia, betul-betul dia tolak apa maksiat yang dia buat tu. Betul-betul. Dan dia tak nak ulangi balik. Adakah dah cukup dia bertaubat? Belum bertaubat lagi. Belum bertaubat lagi. Habis nak buat macam mana? Kena sembahyang. Oh, sembahyang tak tinggal. Qada yang lama-lama. Dah bertaubat ke? Belum lagi. Tidak dinamakan bertaubat lagi. Sehinggalah dia belajar berkaitan dengan fardu ain. Selesai dalam keadaan dia belajar fardu ain, dia bertaubat, barulah dinamakan bertaubat. Kalaulah sebut je bertaubat, tak buat dah dosa-dosa yang dulu dan tak nak buat dah, belum bertaubat lagi. Belum bertaubat. Dia mesti belajar. Nak bertaubat kena belajar. Ulama-ulama terdahulu pesan, sebelum bertaubat kena ada ilmu. Sebelum bertaubat kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, macam mana nak taubat? Itu yang ramai, nak taubat, dah bertaubat dah. Bertaubat bermakna tidak melakukan lagi perkara dosa. Tak, itu bukan bertaubat. Itu tak buat dosa. Itu bukan bertaubat. Bertaubat ialah dia tak nak buat dah. Dia menyesal, dia minta ampun pada Allah. Dia qada ganti balik kalau ada apa-apa yang berkaitan yang kena qada dan kena ganti. Dan dia mesti belajar ilmu fardhu ain. Ilmu yang dianggap remeh, remeh je fardhu ain. Remeh je bunyi Allah fardhu ain. Kau kafar tu dah ajar dah budak kalau rendah. Ya. Menuntut ilmu ada tiga. Yang pertama dipanggil fardhu ain, fardhu kifayah dan yang sunat. Ilmu fardu kifayah sampai mati pun tak boleh belajar. Ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu lughah, ilmu Al-Quran sampai mati pun tak habis. Kalau kita belajar tu sampai mati pun, sebab dia luas. Ilmu sunat lagi luas. Ilmu fardu ain sedikit. Sikit je ilmu fardu ain. Tapi yang itu yang biasa ditinggalkan, maka dia telah tertipu dengan nafsu dia sendiri. Tertipu. Dia tertipu dengan nafsu dia. Pada mazhab Hanbali, saya banyak mengajar. Bukan banyak lah. Sekarang ni dah banyak dah cancelkan tempat-tempat kuliah kerana tak nak belajar kitab. Sekadar nak belajar hadis, tafsir, sirah macam tu. Banyak stop kan. Tapi yang tinggal sekarang semua ajar bab fiqh. Bab fiqh. Bab fiqh. Bukan bab tauhid, bukan bab tasawuf. Banyak bab fiqh. Jadi, pada mazhab Hanbali, haram solat sunat kalau ada solat fardu yang belum qada. Haram. Semain sunat, nampak rupa agama bagusnya. Dulu duduk nampak, duduk merempik ke, duduk ragut orang ke, duduk kacau anak dara orang ke. Sekarang dah umur 40, tengok bagusnya. Semayang sunat, haram ke semain sunat. Pada mazhab Hanbali, haram solat sunat kalau ada solat fardu yang dia tak qada lagi. Ataupun termasuklah puasa, haram puasa sunat dalam keadaan ada puasa yang dia tak qada lagi. Seterusnya lah, haram sedekah dalam keadaan dia ada zakat yang tak bayar lagi, zakat fitrah, zakat yang wajib. Dan seterusnya semua, itu pada mazhab Hanbali. Itu kalau bab sembahyang, bab puasa. Nisbah ilmu, haram belajar. Rupanya belajar ni haram juga. Ya. Haram belajar ilmu fardu kifayah selagi mana belum sempurna belajar ilmu fardu ain. Itu mazhab Hanbali. Mazhab Syafi'i dia ringan sikit. Mazhab Syafi'i harus sembahyang sunat
Walaupun ada kodok yang belum dikodok dengan satu syarat. Syarat apa? Dia pun tengah jangan-jangan dikodok juga. Bila dia rajin, dia kodok. Bila dia rajin, dia kodok. Dan dia dibenarkan untuk solat sunat. Sebab solat sunat qabliyah, ba'diyah, tak ada. Qabliyah dengan ba'diyah hari ini, esok dah tak ada. Tak ada qabliyah ba'diyah yang hari ini. Hari ini 9 hari bulan, hari Ahad. Maghrib tadi. Jadi, qabliyah dengan ba'diyah, hari Ahad, 9 hari bulan, esok dah tak ada lah. Esok yang 10 hari bulan punya. Jadi, dia boleh lah. Sembahyang hari raya. Pada tahun ni, habis tu dah tak ada lah. Dah tak boleh dah sembahyang raya. Tahun depan punya sembahyang. Jadi, dia dibenarkan sembahyang. Pada mazhab Syafi'i, dia ringan sikit. Dengan satu syarat, sambil-sambil tu dia kotak juga. Sambil-sambil tu dia kotak. Tapi ni sembahyang ilmu. Kalau nisbah ilmu, kalau dia tak cukup fardu ain, maka dia boleh juga belajar fardu kifayah dengan satu syarat. Sama lah. Dia tengah belajar fardu ain. Lega lah, ringan lah sikit mazhab Syafi'i. Jadi, tanggungjawab siapa yang kita nak, tanggungjawab siapa yang nak tentukan kena belajar ni dulu, haram belajar ni, haram belajar ni. Belajar ilmu agama haram? Ya, haram. Haram lah sebab tak cukup fardu ain lagi ni. Habis siapa yang nak tentukan? Yang nak tentukan yang pertama ibu bapa. Dia tentukan anak dia belajar. Dia hantar anak dia belajar fardu ain yang sempurna. Sebab fardu ain ada yang tak sempurna, ada. Yang diajar-ajar setakat ni tak sempurna. Maksud tak sempurnanya tak lengkap. Bukan salah, tak lengkap. Budak umur darjah 5 sekolah agama, sekolah kafar, dia belajar berkaitan dengan tayamum. Okey, belajar berkaitan dengan tayamum, darjah 5. Pada darjah 6 tanya dia, nak tayamum macam mana? Dia jawab, nak tayamum bila ada sakit kat badan. Okeylah tu. Jadi bila ada sakit kat badan, ambil debu, sapu dekat tempat sakit. Tak lepas fardu ain. Tak lepas. Maka berdosalah siapa? Ibu bapa dia. Ibu bapa dia berdosa kerana tidak menghidangkan ilmu fardu ain dekat anak ni. Kemudian, siapa pula dah umur dah sampai baligh, kita katalah 15, 14 dah baligh. Kalau perempuan lagi awal, 12 dah baligh, maka kewajipan kat ibu bapa tu dah tak ada. Jadi ibu bapa dia berdosa dah stop dah, dah tak berdosa lah. Tapi dosa yang ada kerana tak menghidangkan, tak ajar anak tu tetap ada, tersimpan lah. Cuma dah dosa tu dah berhenti lah, dosa tu dah tak ada lah. Jadi dosa tu pergi ke mana? Kepala dia sini, sebab dia dah baligh. Kalau dia tak belajar fardu ain, duk sibuk belajar matematik sejarah juga, maka dia berdosa pula atas kepala ni. Siapa lagi yang wajib hidangkan? Yang nak hidangkan? Pertama ibu bapa, yang kedua diri dia sendiri. Sedap untuk salahkan orang. Ayah pula tak ajar. Habis tu. Masa kecil ialah betul. Dah balik ni tanggung sendiri. Kemudian siapa? Kemudian ni baru masuk usia lah. Tapi dengar je lah. Macam mana pun kan? Kemudian, orang yang mengajar dengan orang yang mengatur kuliah. Orang ni bertanggungjawab. Dia kena jawab depan Allah nanti. Bertanggungjawab macam mana? Mula-mula, mulakan dengan keluarga sendiri. Kemudian, diri sendiri. Lepas dah balik, diri sendiri. Dan dakwahlah ahli keluarga sendiri. Kemudian, baru dakwah orang lain. Siapa kerja dakwah? Kerja dakwah lah. Itu kerja dia. Siapa lagi? Termasuklah semualah pegawai dan orang yang menguruskan surau dan masjid lah. Kerana dia yang cari ustaz. Dia yang hidangkan. Orang yang dengar, orang tak tahu. Bila tak tahu, inilah agama yang sebenarnya. Okey, dengar. 10 tahun, 20 tahun, rasa dah ahli syurga. Padahal, dihidangkan ni, ilmu apa ni? Jadi, orang yang mengatur ni, dia perlu pandai. Dia perlu tahu keutamaan. Kadang-kadang orang yang mengatur ni, sebagai teguran, dia nak seronok, apa dia panggil, halua telinga. Faham tak halua telinga? Halua telinga seronok dengar, sebab bila, belum mula lagi, dah masuk isyarat. Berapa boleh? Saya belum mula lagi ni. Berapa muka dia? Orang kat sini berapa lama? Paling lama boleh tahan. Dekat puncak alam,
tak banyak kali lah, jadi sekali dua lah. Maksimum ke 12. Bukan salam. Tapi tu bukan setiap kali. Sekali dua. Ada beberapa kali. Normal dekat Masjid Alam 10.5 normal. Belajar fardhu ain lah, bukan ni ceramah ni. Tak, ni belajar fardhu ain, baca kitab satu. Lambat sikit lagi kan. Datang jauh. Bawa laju, dah lambat tadi. Tapi kalaulah macam ni, tak apa sekali-sekali lambat. Tapi kalau kuliah-kuliah saya, biasa dah bunyi azan, sembahyang, tu sambung balik. Siapa nak balik tu, biarlah balik, tak ada masalah. Jadi tak ada masalah. Kalau kata, habis pukul 12, tak ada masalah. Pukul 8.30 tu sembahyang lah, 8.40. Lepas tu sambung lah. Siapa yang ada kerja, yang nak balik, yang esok suami dia kerja nak kena masak untuk suami ke apa, baliklah. Ada ataupun isteri dia call, kata ada katak ke, ada lipas kat rumah, nak balik nak selamatkan isteri dia, pergilah. Ataupun nak hantar anak pergi tuition, tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dah semain isyak. Tapi ini bukan kuliah, ini bukan majlis ilmu yang sebenar. Ini bukan. Walaupun betul lah, adalah ilmu-ilmu tak. Ini namanya tazkirah, peringatan bagi orang yang lupa. Dan orang-orang yang mencari ustaz ni, kadang-kadang dia seronok di mana? Yang apabila jemaah suka. Apa yang jemaah suka? Kalau dalam TV, kalau tengok Astro ke apa semua, yang paling orang suka sekali, yang gelap. Maharaja lawak ke, apa ke, yang nyanyi. Nyanyi tu maksud mengalunkan suara. Tak kisahlah baca Quran sekalipun, mengalunkan suara orang suka. Nasyid, termasuklah nyanyi. Orang suka apa? Suka gelap. Jadi, orang yang mengatur program-program ni, dia akan cari yang macam ni lah. Supaya jemaah suka. Tapi apa yang diselitkan dia antara ketawa? Takkan datang-datang ketawa je sampai balik? Tak. Mesti ada selit-selit. Apa yang diselitkan? Selit tazkirah. Maka, cuba tanya. Selesai tak fadha'in? Tak selesai. Maka orang yang mengatur kuliah tu bertanggungjawab. Kena jawab kepada Allah. Kalau dah semua kat sini, semua fardhu ain, mantap. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Jadi lama-lama-lama, maka seronoklah semua orang dengar yang ringan-ringan. Seronok lah. Padahal, ilmu yang kita kena belajar ni agak berat. Dia tak boleh ringan. Ilmu apa yang pertama, kalaulah kita duk sibuk dengan nafsu pendengar, tahu nafsu pendengar? Orang mendengar suka. Nak memuaskan nafsu pendengar, nak memuaskan nafsu penganjur, sebab oh ramai, bagus lah. Sejak-sejak dia ambil alih, penuh surau. Penuh dengan apa? Sekali-sekala okey, kadang-kadang kita nak buat ceramah besar-besaran, tak apa, okey. Ini kita yang tiap-tiap hari, ini hari Senin, Selasa duk belajar apa ni? Ada satu surau tu, duduk belajar Quran je. Quran seminggu 3 kali. Belajar Quran, belajar tajwid Quran. Nak tanya, orang yang tak tahu tajwid berdosa tak? Tak berdosa. Tapi kalau dia nak baca Quran, wajib betul. Wajib bawa wajib belajar. Dia tak baca Quran dan dia tak tahu tajwid. Dengan satu syarat lah kan, suruh Fatihah. Itu jangan, itu tak sembahyang. Salah ni tak sembahyang. Fatihah, mantap. Yang lain dia tak tahu. Dia baca tunggal langgar. Jadi sebab tu dia pun tak baca. Dia berdosa tak? Tak berdosa. Maknanya ilmu tu apa? Ilmu tu ilmu sunat. Baca Quran ni sunat. Ilmu belajar Quran ni sunat. Bukan wajib. Tapi nak baca wajib betul. Jadi ilmu tu letaklah kat tepi sekejap. Selesaikan fardhu ain. Fardhu ain sikit. Apa dia fardhu ain? Fardhu ain yang pertama ba'akidah. Kena belajar 50 sifat. Dah selesai ke 50 sifat? Fardhu ain apa ni? Mudah-mudah. Tak ada cerita sekarang ni apa macam mana? Macam mana nak fikir Allah Allah tak bertempat. Allah tak ada, tak ada. Dia simple aja. Tapi kena belajar dia ada 50 sifat yang kita panggil sifat 20 sifat yang wajib bagi Allah. 20 lagi sifat yang mustahil. Lawan dia. Dah 40. Satu sifat yang harus bagi Allah. 41. Tolak tepi. Yang kedua, sifat yang wajib bagi Rasul, bagi Nabi kita. Ada berapa? Ada 4. Sifat yang mustahil bertentangan dengan sifat yang wajib, ada 4. Sifat yang harus bagi Rasul, ada 1. Jadi semua sekali 50 wajib belajar. Kalau kita tak belajar, maka itulah kenapa tadah tangan, minta doa tadah tangan. Kenapa menghadap kiblat? Kenapa tak menghadap kiblat? Sembahyang. Kenapa doa
pada tangan. Kenapa Israq dan Mi'raj? Nabi nak ambil sembahyang naik ke langit. Mana Allah ada atas langit lah. Habis akidah. Penting tu. So, sekarang ni pula lagi yang pelik-pelik. Ada ayat-ayat mutasyabihat dalam Quran. Yadu, yadullah. Tangan Allah. Allah ada tangan. Tapi tangan yang layak. Itukah akidah kita? Selesaikan yang ini. Kalau tidak, amal ibadah kita habaan mansur. Debu terbang. Kena selesaikan. Kena belajar. Apabila kita belajar, kita kenal sifat-sifat Allah, barulah satu selesai. Satu baru, ada lagi dua. Dan kita kenal, belajar sifat-sifat Rasul, sifat-sifat Nabi. Itu yang kalau tak belajar sifat-sifat Nabi, yang bukan sirah ni, yang sirah ni sunat. Tahu perjalanan Nabi, semua tu sunat. Ni yang wajib. Ada, apa dia sifat Nabi? Sifat-sifat Nabi. Itu yang bila tak belajar akidah, sembilan sifat bagi Rasul tadi, itu yang jadi, apa dia? Nabi Ayub, apa? Benar kepala sampai keluar ulat. Nabi Musa, telur. Sebab tu kena dibantu oleh Nabi Harun. Nabi Adam, buat dosa makan buah kuldi. Semua tu bukan akidah ahli sunnah wal jamaah. Tu apa benda, Mu'tazilah dia apa tu. Bukan, apa lagi? Nabi Yaakob menangis sebab anak dia, Nabi Yusuf, kena bunuh dengan adik-adik. Menangis sehingga buta. Kalau kita belajar akidah, Nabi, dia mesti fatonah, dia mesti menyampaikan, menyampaikan. Bila nak menyampaikan, buta dia nak menyampaikan. Sifat yang mustahil bagi Nabi. Nabi Musa, telur, nak cakap, tak boleh nak cakap sebab kan ada cerita tu kan. Ada susu, ada api, Firaun bagi. Sekarang Nabi Musa cerdik, nak ambil lah susu. Malaikat tepis, pergi ambil api supaya Firaun tak bunuh dia. Kalau cerdik, dia bunuh. Kan waktu tu semua bunuh anak-anak lelaki. Bila tepis tu, ambil api, makan. Habis lidah, tak boleh cakap dah. Jadi telur orang. Ada nak tablik. Macam mana kalau telur? Nabi Yunus meninggalkan umat dia. Meninggalkan umat. Kerja Nabi tabligh. Dia lari, kena makan dengan ikan. Hai, pelik-pelik semua. Itu yang kita dihidangkan dengan cerita-cerita pengelipu lara. Tak, Nabi patut kena baca akidah. Nabi ni tabligh, dia menyampaikan. Maka dia mesti ada sifat-sifat untuk menyampaikan. Dia mesti cerdik, dia mesti fatonah. Tak ada dia nak menangis sampai dia tak nampak buta. Tak ada. Itu bukan Nabi. Jadi kalau kita tak belajar sifat-sifat Nabi, kita tak tahu. Itu bab akidah. Itu yang bila tak belajar bab akidah, ada yang jadi Jabariyah, Qadariyah, Mu'tazilah, Wahabiyah. Ada. Kalau orang pondok, dia tinggalkan tahu. Bukan nak gelar-gelar, bukan. Yadun tu tangan. Yadun kan? Budak-budak pasti. Yadun, tangan. Uzunun, telinga. Nah, yadun tangan. Jadi, yadullahu fauqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Allah ada tangan. Allah ada tangan. Allah mana ada tangan. Jadi, nak terjemah tu, itu yang masalah bila tak belajar akidah. Itu yang akan terselewing. Berpeganglah dengan tali-tali Allah. Allah ada tali. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wajah Allah. Allah ada wajah. Ke macam mana? Macam mana nak buat? Nah, itu akidah. Itu akidah. Kena selesai. Sampaikan apa dia? Tuhan terhasil melalui getaran Allah. Siapa tengok tu video tu? Tuhan dia terhasil melalui getaran. Siti Kasim tu. Tahulah, cakapnya tu dia yang tahu apa? Jika kau rasa getarnya tu tahulah. Yang nyanyi dalam radio tu. Tapi Tuhan terhasil melalui getaran dia juga. Mula-mula dia heran juga. Semua kejadian ada pencipta. Kursi ada cipta, meja ada cipta. Takkan Tuhan tak ada cipta, dia kata. Kemudian datang seorang ni terangkan dengan rupa-rupanya Tuhan itu terhasil melalui getaran. Maka macam mana akidah dia? Tu yang kata Jakir nak pergi cari dia balik kan. Jakir nak pergi, lepas tu ada mufti kata dah murtad. Macam-macam lah maksud. Kenapa boleh jadi macam tu? Tak belajar akidah. Banyak tempat dekat surau masjid, saya akan cakap benda ni. Sebab ni sangat penting dan kesian dekat orang perempuan. Apa dia? Biasanya kalau ada kuliah muslimat, tak diajar secara sempurna berkaitan haid, nifas, istihadah, wiladah. Tak diajar dengan sempurna.
berapa ramai yang setakat ni, setakat ni tak pernah jumpa yang perfect, perempuan yang perfect. Bila tanya, dia jawab seperti mana yang sepatutnya dia jawab. Dia panggil fikhun nisa. Berapa ramai anak-anak, isteri-isteri kita-kita je ni yang dia ajar dengan ajaran sesat berkaitan dengan darah dia sendiri. Eh, darah ni penting. Darah berkaitan dengan cerai, talak, iddah. Darah berkaitan dengan boleh tak bersama dengan tak bersama. Darah berkaitan dengan kena semayang, wajib semayang ke haram semayang. Darah kena puasa ke tak boleh puasa. Banyak darah tu. Banyak berkaitan, sangat penting. Wajib ajar siapa? Ketua keluarga. Siapa? Lelaki. Lelaki yang wajib ajar. Berapa ramai yang diajar oleh ajaran sesat, yang mana ajaran sesat tu diajar oleh cikgu sesat. Cikgu sesat tu siapa? Mak dia sendiri. Ramai. Apa yang dia ajar? Dia ajar bila darah keluar, haid adalah sehari semalam, sebanyak-banyak 15 hari, hari ke 16 istihadah. Itu ajaran sesat. Tak ada dalam kitab boleh macam tu. Tak diajar macam tu. Sayyidatina Aisyah pun tak ajar macam tu. Lebih, tapi kalau 20 hari keluar keputusan, 5 hari itu istihadah, 15 hari itu haram semayang, tak boleh. 5 hari itu istihadah, ajaran sesat. Kenapa boleh macam ni? Eh, ini penting. Umur 9 tahun wajib tahu, orang perempuan. Siapa wajib ajar? Ayah dia. Lepas dia dah kahwin, wajib ke atas diri dia, wajib ayah dia ajar, dan wajib atas kepala dia juga ada. Bukan wajib ayah, atas ayah dia je. Sama ada ayah dia ajar ataupun ayah dia bawa pergi masuk tuition lah. Ini tak, matematik satu subjek RM50. Bawa lah masuk. Nak untuk menghabiskan darah fiqhun nisa lebih kurang 70 jam. Rasanya lebih kurang 70 jam untuk hidup sampai mati, daripada awal umur 9 tahun sampai umur 90 tahun. Okey ya. Tapi ada tak orang perempuan yang belajar berkaitan dengan fiqhun nisa selama 70 jam lebih kurang lah ni, masa untuk habiskan? Kerana tak belajar, dengar-dengar, tengok Facebook, tengok WhatsApp semua tu, lepas tu jadikan dia ilmu. Kerana itulah, maka kemungkinan besar dia akan sembahyang waktu yang haram dia sembahyang, dan dia tak sembahyang waktu yang wajib dia sembahyang. Sebab dia tahu ada darah haram sembahyang. Tak ada darah, tak. Kadang-kadang ada darah pun wajib sembahyang. Berapa ramai yang ada anak 8 orang, 7 orang, 6 orang, tapi berkaitan dengan nifas sendiri pun tak tahu. Nifas dia sama dengan pantang. Pantang betul. Kalau yang 100, 100 hari. Ha, jadi dia pantang makan, pantang semua. Suami dia duduk jauh-jauh, tak boleh duduk dekat-dekat. Pantang segalanya, termasuklah pantang semayang, pantang puasa. Tak, tu pantang Melayu. Okey lah kalau nak buat, nak minum herba tu tak ada masalah. Semayang tak boleh, kena semayang. Habis nifas dia ada belajar? Tak belajar nifas, tak belajar istihadah. Itu bab fiqh. Dan ilmu fardu ain juga bab tasawuf. Kena jaga, kena belajar bab penjagaan hati. Apa dia sifat mahmudah, apa dia sifat mazmumah. Kalau tak belajar yang ini, kita ibadah kita syarat qabul dia tak ada. Syarat qabul tak ada. Syarat diterima sembahyang tak ada. Sembahyang dah betul, akidah dah betul, sembahyang fiqhnya dah betul, cara sujud, cara berdiri semua dah betul, tapi ada masalah hati, ada najis dekat hati dia. Luar nampak bersih, dalam kotor. Kerana apa? Tak belajar, tak nak belajar. Kerana itu berapa ramai yang bagi duit? InsyaAllah ni saya bagi ya, ikhlas. Berapa ramai yang cakap ni? Bukan tak boleh cakap, ikhlas mana boleh keluarkan mulut. Ni ikhlas. Bagi nak bagilah, ni sedekah. Kenapa nak kena cakap ikhlas? Ikhlas bila keluarkan mulut, dia tak ikhlas. Ikhlas tak boleh keluarkan mulut. Ikhlas dia dekat hati. Itu belajar ada. Dia tak tahu kan? Tak tahu, tapi kalau nak sebut, tak salah. Bukannya salah, berdosa sebut ikhlas. Taklah. Belajar kat mana sebut ikhlas? Sebutlah. Tapi belajar kat mana? Kena sebut bila kita bagi, bila kita ikhlas. Ya Allah, entah aku bagi ni lebih daripada duit yang aku ada. Aku nak sedekah kerana mu, ya Allah Ta'ala. Bagi, nah saya nak sedekah ikhlas. Ikhlas tu ambil kat mana? Belajar tanpa tasawuf, zahir nampak bersih, batin kotor. Bila cukup 3 fardu ain ni,
barulah belajar hadis, belajar tafsir, sirah, lughah, belajar nahwu, sharaf, belajarlah nak belajar kita ikan sekali pun. Sebab pergi mana-mana pun, ni ada Ustaz Faiz tak lama dah datang sini kan. Dia jumpa dengan dia baru ni, dia pun cakap tu, Allah pening kepala weh. Jangan berantak pening kepala weh kata. Apa di sejik tu kita nikah. Sejiknya kita nikah. Fadhain tak lepas ni. Kata 29 ni datang sini. Ustaz Faiz. Dia ada pondok dekat sini dulu. Jadi apabila tiga ilmu ni tak ada dalam surau dan masjid, dalam keadaan masyarakat sekeliling yang datang tak sempurna lagi fardu ainnya, maka AJK pegawai mesti kena jawab depan Allah, sebab kenapa tak hidangkan ilmu yang wajib, duk hidangkan ilmu yang sunat? Kenapa? Dalam kitab Sayyidus Salikin ada 17 adab pengajar. Ada 7 adab belajar. Maknanya nak mengajar lebih banyak adab daripada pelajar. Maka hendaklah ia yakni guru menegah orang yang belajar fardu kifayah sebelum sempurna fardu ain. Adab seorang pengajar, dia mesti kenal pasti dulu apa masalah kat situ. Dia pergi duduk, bum 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 bum, balik. No, tanya dulu. Sini apa masalah? Sini banyak kecurian. Okey. Fardu ain bab curi ni tak boleh, macam ni kalau hukum-hukumnya kena potong tangan ini, mencuri tak boleh. Nanti dekat akhirat kena ganti ah. Kena tanya ini apa masalah ni? Masalah sini semayang ramai yang tak betul sangat. Maksud tak betul tu luruskan soft pun tak betul lah, tak pun tak apa. Aha. Belajar bab semayang. Kena tanya orang sini apa masalah. Bukan pergi tu aja kat tadi. Last kali syok sendiri. Sebab tu saya kata berhentikan semua kuliah-kuliah. Semua yang nak bermula ni kita ajar kitab. Setakat ni paling banyak Kifayatul Muhtadi. Kita ajar kitab. Start bermula muka surat 40 yang rumi lah. Kita start. Nak belajar Allah kitab ni Allah, berat lah sikit lah, berat. Kalau berat tak lah, cari lah yang lain ganti aja. Tak belajar. Kalau setakat jembutan macam ni, sekali paling banyak 2 kali. Kerana ini maknanya manfaat berkekalan tu tak ada. Tahu manfaat berkekalan. Bila kita bila kita belajar, contohnya kita belajar bagi salam. Siapa pernah belajar bagi salam? Tak pernah belajar. Boleh kata garanti lah kot, tak pernah belajar bagi salam. Kerana apa? Kerana dalam TV, dalam radio, jiran kita, mak kita, datuk nenek kita, kita sendiri bagi salam, copyright control. Tengok orang bagi salam. Assalamualaikum. Okey. Lepas tu orang pernah pergi rumah ni ambil. Kira cinting. Assalamualaikum. Haram berdosa salam. Kalau dah sembahyang, fil alamina innaka hamidum majid. Assalamualaikum. Tak sah sembahyang. Kerana menambah huruf waw di antara kaf dan mim. Bagi salam dapat pahala. Dapat kan? Dapat pahala bagi salam. Bila dapat pahala maknanya dia ibadah tak? Dia ibadah. Bila ibadah, kalau buat salah, dosa tak? Dosa. Berapa ramai yang subhanallah, 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 subhanallah. Sebut tak kena tempat. Alhamdulillah, sebut tak kena tempat. InsyaAllah. Berapa ramai belajar insyaAllah? InsyaAllah ni, bila nak guna insyaAllah? Ramai orang salah. Jemput datang kenduri rumah aku. Bila? Lagi 3 minggu. Ush, lambat lagi tu. Tak apalah, insyaAllah lah. Salah insyaAllah. Cuma tak berasa lah yang ni. Yang tadi berasa salam tadi. Kerana buat ibadah cara salah. Subhanallah, dia Allah subhanallah. Allah subhanallah. Allah subhanallah. Berasa tak? Berasa. Sama juga Allah Akbar, dia Akbar Allah. Akbar Allah. Berasa. Walaupun tu sunat. Sunat tak? Sunat. Sunat. Tapi kenapa berasa? Sebab dia buat tak kena cara. Sama juga bagi salam tadi. Kenapa berdosa? Kerana dia buat tak kena cara. Dia pergi tambah huruf waw tu siapa suruh? Okey, tapi yang ini tak berdosa. Cuma salah letak. Yang insya-Allah, insya-Allah aku pergi. Padahal untuk insya-Allah ni mestilah kita sebut waktu yang disunatkan, yang disuruh sebut. Bila kita nak buat satu benda tu, memang ni bahasa moden lah saya pakai. Gila memang nak buat. Nak buat betul, garanti. Macam tak ada Tuhan. Cakap macam orang tak ada Tuhan.
Garanti aku pergi. Hujan, ribut, taufan, aku garanti pergi. Gilanya. Kau jangan risau. Hati tu nak macam tu. Kemudian Allah cakap apa? Nabi cakap apa? Maka lapiklah dengan insya-Allah. Kita nak sangat, kita nak buat 150%. Bukan 100% lagi. 100 nak buat benda tu. Tapi jangan kita kata, jangan risau. Esok aku pasti sampai. Jangan. Caranya sebut insya-Allah. Esok aku sampai. Tapi kalau 50-50 tak, 70-30 pun. 70 nak pergi, 30 tak tahu lagi, tak boleh sunat pun insya-Allah. Tambah-tambah lagi, lagi 3 minggu entah apa kerja kita ada, kita nak pergi dia punya kenduri. Ah insya-Allah, insya-Allah, insya-Allah. Tambah lagi yang teruk lagi, dia tak nak pergi. Jemput Syah, jemput datang rumah. Ah insya-Allah, insya-Allah. Dia memang tak nak pergi pun. Itu lagi teruk. Cuma tak rasa. Tak kena, kenapa boleh jadi macam tu? Tak belajar. Fardu ain. Semua fardu ain tu. Semua adalah fardu ain. Jadi, bila kita suka majlis ilmu, jadi orang masjid, orang surau, dah bagus. Dah cantik dah. Cuma salurkan dekat majlis ilmu yang mana. Majlis ilmu, dia ada majlis beberapa. Saya tak nak sebut panjang mengapa ni. Dia dalam surau dan masjid, dia ada beberapa perkara yang dia boleh dia buat. Pertama, selain daripada solat fardu. Pertama, dia kena hadiri majlis ilmu. Itu yang boleh dibuat, yang paling afdal sekali. Ilmu mana? Majlis ilmu mana? Fardu ain. Yang kedua, majlis ilmu fardu kifayah. Tahap dia. Yang ketiga, dah tak fardu dah. Apa dia? Majlis tazkirah, majlis nasihat. Yang ke bawah. Yang pertama dan kedua adalah majlis ilmu fardu ain, wajib ain dan wajib kifayah. Tapi kalau katakan tak, okay, pada imam tengah khutbah Jumaat, makmum sampai, dia disunatkan untuk duduk dengar khutbah ataupun solat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid kita tahu kan, ramai orang buat. Okey, betul. Kenapa boleh? Kerana yang dekat atas tu, khatib tu tengah memberi nasihat. Khutbah jemaah, khutbah adalah majlis nasihat. Bila ada majlis nasihat, boleh jangan hormatlah masjid ni, sembahyang dua rakaat. Okey. Tapi kalau dalam majlis ilmu, ilmu yang mana? Yang dua. Fardu ain, fardu kifayah. Bukan ceramah, bukan kuliah umum, bukan, 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 bukan. Hanya majlis fardu ain dan majlis kifayah saja. Tak disunatkan tahiyatul masjid. Kena duduk diam-diam, senyap-senyap tanpa orang depan tu tahu. Dia diam, jangan kacau dulu. Tak disunatkan pun sembahyang sunat. Kalau sembahyang sunat, bila tak disunatkan sembahyang sunat, kalau sembahyang sunat dua rakaat, ni dia ada syarat, syaratnya dalam keadaan dia tak selesai fardu ain ni. Kalau dah selesai tak apa. Tak selesai, maka sembahyang dia tak ada pahala. Dia pergi baca Quran. Pening kan? Belajar sapu khuf kat dalam. Sapu khuf tu. Ah, duduk kat luar baca Quran. Tak ada pahala Quran. Dalam keadaan dia tak selesai fardu ain ni. Kalau selesai tak apalah. Nampak tak? Itu yang boleh. Jadi kalau lah majlis ilmu, diam-diam sampaikan kawan tu, eh ada. Ah tu, itu bagus. Itu cara. Dan berapa banyak saya tengok, banyak dalam keadaan, banyak keadaan, bila kuliah dah dimulakan, dia masuk lambat, dia pergi salam seorang-seorang. Dah jaga mana? Kita kena duduk sampai dia tak pasal. Kalau boleh. Diam-diam. Kunci tu jangan lepas balik. Biasa ambil ceng kan. Jangan. Dia sudut-sudut-sudut. Sampai kawan kita penat ke kan, dia lenguh, eh ada, ha, macam tu. Itu bagus. Kerana itu majlis ilmu, hormati majlis ilmu. Tapi dalam khutbah Jumaat tadi, boleh pula. Sedangkan dalam khutbah Jumaat, bila khatib sedang membaca khutbah, tabung jalan, masuk duit, tak ada pahala. Nah, itu satu hal kan. Tapi sekarang dah tiga negeri dah keluar fatwa, dah okey kan. Dulu lagi benda ni, dah banyak kali disebut oleh Tok Guru. Janganlah karung tu datang pergi ambil, nak sangat ke duit. Letak tabung dekat tempat-tempat strategik. Bila khatib sedang baca khutbah, semua tak boleh buat. Kecuali sembahyang. Sembahyang tahiyatul masjid tu. Jadi kalau tabung tu lalu, ambil sedekah, larau. Fakat larau tak. Yang bilal-bilal dulu, silap-bilal dulu lah. Sekarang dah okey lah. Bila khatib sedang baca khutbah, janganlah berkata walaupun perkataan diam sekalipun. Jika berkata-kata juga, maka telah luputlah pahala Jumaat. Salah tu bukan, luput pahala Jumaat. Luputlah apa yang dibuat. Biasanya, kalau orang bising, kita cakap dalam masjid, kita kata, diam. Dapat pahala? Dapatlah pahala, nasihat orang. Tapi bila khatib sedang baca khutbah, cakap, eh, diam. Tak dapat pahala.
Fakat larauta. Ta tu kembali kepada benda tu. Bukan ta tu kembali kepada semayang. Semayang dia ada pahala. Cuma nak bagi tahu, kalau kita tak belajar, itu semua ada dalam fardu ain. Jadi kita pun masuklah, rasanya dah dekat 4,000 dah. Tabung lalu masuk selama beberapa puluh tahun ni. Tak ada. Ada orang, dia buat sikit dapat banyak. Ada orang buat banyak dapat sikit. Ada orang buat banyak tak dapat apa-apa. Bezanya ilmu. Ada orang, sekarang ni, dia duduk kat rumah, tengah minum air Nescafe O, dalam keadaan dia dapat pahala majlis ilmu, dapat pahala sedekah, dapat pahala semayang berjemaah, padahal dia tak semayang berjemaah pun kat rumah. Dapat pahala macam-macam ni. Kenapa dia boleh dapat sedangkan dia minum Nescafe? Sebab dia ada ilmu. Macam mana? Dia setiap kali nak keluar rumah, nak pergi masjid, nak pergi surau, sekejap lagi aku nak pergi surau, dia dah niat siap-siap. Aku nak pergi surau, nak pergi, nak keluar rumah, kaki kiri. Kemudian nak jalan kaki atau naik motor pergi ke surau. Masa perjalanan sampai surau, aku nak masuk kaki kanan. Dia niat dalam itu. Dia sekenang dia niat ni. Dia zub lintasan. Kemudian sampai kat sana nanti, aku nak semayang dua rakaat, kau boleh habat dia. Aku nak derma. Aku ada duit bawa sini. Aku nak duduk dalam majlis ilmu. Nak semayang berjemaah. Nak apa lagi. Macam-macam dia niat. Apa yang boleh niat. Kemudian baru keluar. Start. Kerek. Bateri habis. Allah. Tak boleh pergi. Duduk rumah, sembahyang maghrib seorang-seorang. Dapat pahala 27, dapat pahala majlis ilmu. Dia tak duduk dalam majlis ilmu. Kerana apa? Niat. Bezanya apa? Ilmu. Kerana Islam ni kaya dengan ilmu. Jadi, perlulah kita melazimi majlis-majlis ilmu, tambah-tambah lagi ilmu fardu'ain. Dah tua-tua ni nak belajar yang ringan-ringan je lah, nak sandar-sandar. Nak relax-relax. Tak nak lah. Tak nak fikir banyak-banyak dah. Dah nak mati. Selesai tak fardu'ain? Kalau tak selesai fardu'ain, wajib dia belajar. Kerana apa? Kalau lah macam tu, dah lah dia tak sempurna. Baru pencin. Bila pejabat kata, get up. Kau ada kat dalam ni, rugi pejabat ni. Sebab apa? Mata dah tak nampak. Sign kat tempat lain. 8 dah nampak jadi 5. Pejabat dah halau. Baru datang surau, okey. Daripada tak datang terus, okey, tak ada masalah. Bila dah macam tu, nak ringan-ringan lah. Tak boleh. Masa ni lah, janganlah ikut nafsu. Masa ni lah, kena belajar. Apa ni, cover balik yang lepas-lepas. Yang mana tanya. Kalau katalah dah pandai bab wuduk, apa ni, mantap kan ni? Bab sembahyang dan sebagainya. Dari segi gaya, nampak dah cantik. Beli jubah. Beli serban. Dah cantik dah. Gaya tu. Okey. Sunnah. Tak ada masalah. Dah cantik. Tapi dalam. Biar apa-apa. Asal bergaya. Dalam lah nak. Ya, habis ni macam mana? Oh sebab tak ada ilmu. Tak payahlah pakai jubah. Eh tak juga kan tu. Yang nak ni. Dalam dengan luar. Dua-dua nak. Macam orang cakap apa? Macam mana? Pegang anjing. Ataupun pegang babi. Moral lazah tu. Tak apa. Kan? Sebab. Boleh basuh dengan tanah. Tapi pegang anak dara orang berdosa. Kan? Lebih baik pegang anjing. Ya. Yeah. Dekat saya punya wall. Saya faham benda ni. Tak. Pegang najis berdosa. Pegang anak dara orang berdosa. Dua-dua berdosa. Memindahkan najis dengan sengaja ke badan berdosa. Tengok tengok ayam. Ih, macam panas lagi ni. Ambil. Pam. Power. Tak ada sebab. Haram. Perbuatan tu haram. Eh, ada anjing lah. Anjing, pegang. Haram. Tapi kalau anjing tu masuk dalam longkang, nak selamatkan daripada lemas dan sebagainya, tak ada masalah. Sebab dia kalau anjing yang cantik ni, dia haiwan dia yang dihormati. Babi, tak payah. Dia tak dihormati. Biar dia mati. Tapi anjing yang garam tu tak dihormati juga. Anjing yang cantik-cantik ni, itu dia dihormati. Dia dihormati, boleh tak pegang? Boleh pula pegang. Tadi kata dosa. Ada sebab. Yang pegang najis suka-suka tadi kenapa? Tak. Jadi maksudnya, dua-dua berdosa. Pegang anjing pun berdosa tanpa sebab. Pegang anak dara pun berdosa. Sama lah bab, kalau kita kiaskan bab jubah dengan serban tadi. Oh, sebab aku jahil, nanti kamu kata pakai bukan main jubah. Tapi dalam kosong. Jadi sebab tu tak nak pakai jubah. Tak, jubah memakai, belajarlah sambil-sambil. Dua-dua kita nak. Baik, sikit lagi. Bismillah dah. Ulama' selalu pesan, mengingatkan orang yang selalu beramal dengan perkara sunat. Ahli sunat wal Jumaat. Sunat apa? Sunat air raya dua dengan sembahyang Jumaat. Itu je dia sembahyang. Ahli sunat wal Jumaat ni. Ulama' selalu pesan,
Orang yang selalu beramal dengan yang sunat, abaikan yang fardu, itu bukan jalan orang siddiqin. Bukan. Itu jalan orang yang tertipu dengan syaitan, dengan hawa nafsu dia sendiri. Dia tertipu dengan rupa agama. Nampak macam dah ahli syurga. Dia tertipu. Kalau nampak dah macam ahli syurga, dah nampak dah jubah dah cantik, dah hari-hari pergi ke surau, pergi ke masjid berjemaah. Kalau dia i'tiqad Allah ada kat atas arasy ni, tak guna. Tu bab tauhid, tak guna. Ha, kalau bab tauhid tu, minta Ustaz Rais. Tengok dia. Tak ada benda lain dia cakap. Tu orang hebat tu. Dia bab tauhid nombor satu. Dan apabila beramal seorang itu tidak kerana mencari mardhatillah, maka dia akan tumpukan perkara-perkara yang sunat dan mengabaikan yang fardu. Memang kita dah tahu. Kita boleh nampak dah. Dia akan suka benda-benda yang sunat, yang fardu dia tak suka. Kalau belajar dia suka belajar hakikat, tarikat, marifat, iqra', asyrah, karifah, semua dia suka. Tapi syariat tak suka. Tak suka syariat. Belajar syariat kulit kita nak isi. Ulama-ulama dulu dia tulis dalam kitab dia. Ada orang yang macam ni tulis nama dekat surau masjid. Bila dia mati nanti suruh keluarga dia sendiri mandikan dan sembahyangkan. Jangan bagi orang tu. Sebab apa? Orang surau ni apa? Surau masjid ni apa? Kulit. Kita nak yang dalam. Sembahyang da'il. Sembahyang mengingati Allah. Yang kau tunggang-tunggang ingat Allah kan? Tak ingat. Kita sentiasa ingat Allah. Itulah sembahyang sebenarnya. Oh, baru ni. Orang macam ni tulis nama dekat surau masjid supaya bila berlaku kematian suruh dia sendiri. Dia bukan di sini, suruh keluarga di sini yang uruskan. Jangan bagi orang suruh. Sebab dia sedap lah kau. Sedap, saya nak jumpa. Contohnya selalu buat tahajud, meninggalkan solat berjemaah. Padahal solat berjemaah adalah kesempurnaan solat fardu. Solat tahajud tak ada ulama cakap wajib. Tapi sibuk dah solat tahajud, solat berjemaah tak. Kenapa? Kat situ tertipu lah. Tertipu dengan syaitan. Ramai suka baca Quran, tinggal ilmu fardu ain. Baca Quran suka. Oh, baca Quran. Tambah-tambah waktu ni. Tak lama dah. Ramadan. Allah. Tak ada rus. Saya duduk. Tak ada rus tu. Allah duduk. Minta maaf. Tak boleh duduk. Tak jadi tak ada rus. Kenapa tak jadi tak ada rus? Mana kau punya wajibul qunnah? Wajibul qunnah dia tak ada. Biasanya ikhfa' ke idgham ke biasa ada lah juga. Tapi biasanya wajibul qunnah dia orang malas. Cuba tengok baca Yasin. Kenapa bila baca Yasin ramai-ramai, kenapa ada yang cepat ada yang lambat? Kenapa ada cepat? Sepatutnya serata lah. Kenapa ada cepat? Kerana dia meninggalkan beberapa hukum tajwid. Maka berdosa lah dia. Walaupun baca Quran, baca Yasin tu sunat lah. Tapi dia dah berdosa. Nak buat yang sunat dapat dosa. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Surah Al-Kahfi. Katakanlah wahai Muhammad, mahukah kami khabarkan kepada kamu orang-orang yang paling rugi amal perbuatannya, ibadahnya rugi, nak khabar, iaitu orang-orang yang telah sia-sia usaha ibadahnya dalam kehidupan dunia, sedang mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa sahaja yang mereka lakukan. Dia rasa dia dah betul. Itu ni ada dua. Jahil yang pertama, jahil. Jahil dipanggil basit. Jahil selapih. Jahil ni terpuji. Rupanya jahil pun terpuji. Jahil terpuji. Yang kedua dipanggil jahil keji. Jahil murakab. Jahil dua lapis. Dia kena buang dia punya jahil, baru dia jahil. Jahil yang basit ni, jahil yang jahil selapih ni, bagus. Maksudnya apa? Aku tahu aku jahil. Jadi belajarlah. Yang tadi tu tak, dia rasa dia betul. Jadi kalau dia rasa dia betul, dia belajar. Tak, dia rasa dia pandai, agak dia belajar. Tak belajar. Jadi orang yang murakab ni, murakabun, jahil dua lapis, susah. Kita buang susah-susah payah dia punya jahil, barulah dia jadi jahil. Oh, susah yang ini. Dia je betul. Besarnya fadilat menuntut ilmu. Kita ambil fadilat menuntut ilmu. Kalau berlaku apa-apa yang ketidakfahaman dalam menuntut ilmu, menyebabkan dia buat tersalah, maka dia dimaafkan. Tapi kalaulah dia buat salah dalam keadaan dia tidak menuntut ilmu, ilmu fardhu ain, yang saya sebut ilmu kat sini secara automatik fardhu ain lah. Kadang terlepas kan, tak sebut. Fardhu ain ni cerita fardhu ain. Sebab ilmu luas.
dalam keadaan dia tak belajar ilmu fadhain dan dia salah, maka dia berdosa. Dan dia berdosa itu setiap saat. Setiap saat dia berdosa. Macam janggut. Janggut adalah sunnah. Dia panggil daimul sunnah. Siapa ada janggut dapat pahala setiap saat. Cereng. Tiga. Cereng. Tiga. Tiga lah katalah pahala tu tiga. Setiap saat. Masuk dalam bakul kita. Setiap saat. Ni. Malaikat belakangan tulis. Oh, pernah janggut. Setiap saat. Siapa ada janggut? Dia panggil daimul sunnah. Sentiasa. Sentiasa berpanjangan. Kalau orang yang tinggal belajar fardu ain, dia berterusan dosa. Sampai dia belajar aja baru stop. Walaupun dia tak faham lagi. Sebab yang dituntut apa? Utlub. Menuntut ilmu, bukan pandai. Jadi bila dia belajar aja dah tak tulis dah. Malaikat lelaki tak tulis dah. Relax. Tapi dia tak pandai lagi, tak pandai dah berhenti. Tak tahu je ilmu fardu ain, tak belajar aja tulis. Yang kanan tulis. Yang kanan belajar je fardu ain, yang kanan tulis sedang belajar fardu ain. Yang kiri stop. Berhenti belajar fardu ain. Yang kiri tulis. Setiap saat berdosa. Eh, kan dah hari-hari belajar, tiap-tiap kali pergi kuliah, pergi madrasah, bagaimana? Belajar ilmu apa? Ilmu tafsir. Pandailah tafsir. Tafsir Quran. Tabat yada abi lahabim wa tab. Pandailah. Oh, celaka tangan Abu Lahab. Okey. Surah Rum, belajar surah Rum. Okey, betul. Tapi berdosa tak? Berdosa setiap saat. Dosa yang belajar? Tak. Yang belajar tu dapatlah pahala. Dosa yang meninggalkan fardu ain ni setiap saat. Macam mana janggut ini? Sehinggalah cukur. Sampai kan ada satu cerita tu kan. Sahabat ada dua tiga orang. Seorang ke dua orang? Dia punya. Masa dia nak ambil wuduk tu, nanti tengok. Nak sengih, senyum. Orang, dia salah faham. Dia ingat orang duk gelak ke dia. Sebab janggut sikit kelakar. Janggut dia jenis sikit. Biasa orang Cina kan, sikit-sikit dia punya. Sikit. Bukan sikit, memang kelakar. Dia pun kelakar. Esok dia cukur. Bila cukur, Nabi tak tengok dia. Paling teruk. Dia datang jumpa, kenapa semalam Tuan gelakkan saya? Tapi bila saya cukur, Tuan tak langsung tak tengok. Semalam tengok malaikat dia bergayut. Lepas tu aku senyum walaupun sorat. Macam kelakar lah. Tapi sekarang malaikat dah tak ada. Kau pergi cukur siapa tu? Dan imul sunnah dia panggil. Dan yang akhir saya nak bagi tahu, ilmu diambil mesti dengan cara yang betul. Ilmu mesti diambil dengan cara yang betul. Mesti dengan cara talaki. Mesti guna cara sunnah Nabi Adam. Fatalaqa Adam min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Fatalaqa. Maka Nabi Adam menerima beberapa kalimat bertalaki dengan Tuhan. Jadi nak tak nak tambah-tambah ilmu fardu ain mesti belajar dengan bertalaki. Talaki tu talaki. Bukan ilmu ni kita sebut pasal ilmu dia ada syarat dan rukun. Semayang ada 13 rukun kita tahu, dia ada syarat wajib, ada syarat sah, kita tahu 13 rukun. Tahu tak kita bahawasanya qiyam tu ada rukun tersendiri. Sembahyang ada 13 rukun. Berdiri salah satu rukun sembahyang. Berdiri juga ada rukun. Rukuk adalah salah satu daripada rukun 13 rukun sembahyang. Dan rukuk tu ada rukun. Untuk kena faham, rukuk tu sujud adalah salah satu daripada 13 rukun sembahyang. Dan sujud tu sendiri ada rukun. Contohnya apakah rukun sujud? Rukun sujud ialah punggung mesti tinggi daripada kepala, 7 anggota, tomakninah. Nah, rukun. Sama juga ilmu. Kalau nak sebut sikit, itulah. Bolehlah sebut sikit orang yang sembahyang tahkusi. Bila dia tak belajar rukun di dalam rukun, maka dia kemungkinan besar batal sembahyang. Dia kata ni yang sembahyang tahkusi yang betul. Sebab ada yang sembahyang tahkusi tak betul, lemah duduk aje. Tu tak betul tu. Tapi tak apalah tu, tak nak cerita tu. Kata memang betul dia layak sembahyang tahkusi. Jadi bila dia sembahyang tahkusi ataupun dia sembahyang kat bawah, apabila dia tiba-tiba datang kuat, ring dia kembali. Bila datang kuat dia wajib bangun. Kalau dia tak bangun, dia batal sembahyang. Masa dia nak bangun tu ataupun masa dia berdiri, kemudian dia tak tahan. Dia penat. Tak boleh nak tumbang. Dia boleh duduk. Mana-mana satu. Masa dia duduk, sembahyang duduk, tiba datang ring dia. Semangat dia datang balik, dia boleh bangun, dia boleh berhenti. Dia sedang membaca Fatihah, dia boleh berhenti sekejap.
Nak bagi tahu ni kesan kalau tak belajar. Tak belajar apa? Fardu ain. Fardu ain yang mana? Yang bab sembahyang, bab rukun di dalam Fatihah. Dalam Fatihah tu ada rukun. Jadi masa dia tengah baca Fatihah, dah kuat. Dia pun Ar-Rahmanur Rahim, Malik Yaumiddin, dia berhenti, dia pun bangun. Bangunlah, pegang sikit, bangun. Sambung Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sambung sampai habis. Tapi dia berhenti tak? Berhenti. Memakan masa berapa lama nak bangun tu? Orang sakit mungkin dalam 10 saat kot. Kalau boleh bangun dalam masa 3 saat tu tak sakit tu. 10 saat ataupun 15 saat dia boleh berhenti. Tak putus walat, tak putus mualat. Tapi kalau dia berdiri, sembahyang berdiri, tiba-tiba tumbang, nak tumbang. Dia baru Ar-Rahmanur Rahim, Malik Yaumiddin, nak tumbang. Dia pun berhenti baca, dia pun duduk. Slow-slow. Makan masa macam tadi 10 saat lebih kurang, duduk. Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, batal sembahyang. Kerana apa? Kerana rukun Fatihah dia mesti mualat. Jadi kalau kat sini, kalau ilmu fiqhnya, nak bangun dia boleh berhenti, masa nak turun dia kena baca sambung. Maksudnya Malik Yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka, sampai dia duduk. Dia tak boleh berhenti. Berhenti lebih daripada kadar tumakninah. Dia kena ulang balik daripada awal. Bismillah balik masa dia duduk tu. Dan kalau dia tak ulang pada awal masa dia rukuk, betul. Nak sembahyang tahajud wajib? Oh, wajib belajar. Bukan asal dah pergi Mekah dah. Orang dah panggil haji 3 kali. Haji orang panggil. 3 kali dah pergi. Semua kat Mekah, semua pakai kursi. Okey apa? Orang kat Mekah tu bukan orang Mekah. Orang mereka ada, orang semua ada. Jadi sebab tengok kat Mekah, dia pun bawa balik, dia pun sembahyang tak kursi, tak belajar. Kemungkinan besar sembahyang tak sah. Jadi ilmu tu dia ada rukun dan syarat juga. Rukun ilmu ada 5. Pertama kena ada guru. Mesti kena belajar, ada pelajar, ada guru, ada pelajar, ada kitab. Itu penting, kena ada kitab. Dan dia kena ada manhaj dan dia kena ada suasana belajar. Manhaj ni maksudnya Imam Syafi'i. Kita nak belajar bab apa ni? Bab fiqh. Manhaj dia, cara dia macam mana? Fiqh manhaji. Mazhab Syafi'i. Ada cara jalan. Ada kawaid dia. Dan dia ada suasana. Dia ada suasana. Dia ada lenguh. Dia ada sakit kepala lutut. Oh, ada sakit. Dia ada semua tu. Kalau dekat sekolah, dia ada bunyi loceng. Dia ada rehat sekejap. Dia ada masuk balik. Dia ada semua. Suasana. Itu bila kita dapat daripada situ, barulah dinamakan rukun-rukun ilmu. Dan maknanya, kat sini tak boleh kita belajar. Tak boleh. Takkan dapat ilmu daripada surat khabar, majalah, WhatsApp, Telegram. Takkan dapat ilmu. Takkan dapat ilmu. Ni yang pembacaan. Kecuali video. Video dia boleh lagi sikit. Tapi dari syarat-syarat lagi. Pertama dia kena dulu duduk yang betul-betul dulu. Sebab video lain, macam YouTube tu dia lain. Dia mungkin boleh belajar melalui YouTube. Kalau macam tu, apa yang dia dapat selama ni? Sebarkan, sebar tak sebar dengan WhatsApp tu macam mana? Itu dia panggil maklumat, bukan ilmu. Maklumat kemungkinan betul, kemungkinan salah. Ilmu confirm betul. Jadi dia kalau dalam dari segi YouTube ke dari segi video, ada kemungkinan masih lagi boleh. Adalah panjang syarat-syaratnya. Pertama dia pernah kena talaki dulu, dia dah kenal orang tu siapa, dia main dengar je. Sekarang berapa ramai kat dalam YouTube? Ramai sangat. Petik-petik ramai. Semayang cute-cute, semayang perempuan dengan lelaki, tak ada beza sepatutnya. Ada dengar tu. Pakai itu. Lepas tu lah, satu lah Siti Kasim ni lagi satu hal. Lepas tu, macam-macam ada. Jadi kalau orang dengar je, dia kena tahu dulu dia dengar tu siapa. Dia kadang-kadang ustaz pun ada. Ustaz yang macam mana? Yang balik daripada mana? Macam mana? Ya, ada macam-macam. Masalah macam-macam. Yang jenis macam mana? Dan itu rukun-rukun ilmu. Dan syarat-syarat ilmu tu dia kena ada sanad riwayat, sanad dirayah, sanad tazkiyah. Itu syarat ilmu. Contohnya, sanad riwayat contohnya macam ni. Contohnya, saya nak tanyalah. Macam mana kita, apakah yang dimaksudkan dengan muka? Itulah namanya. Kalau belajar dalam YouTube boleh buat yang tu? Tak boleh. Kalau belajar dalam pembacaan boleh? Tak boleh. Beli kitab, buat balik, baca sesat. Beli kitab, buat balik, baca sesat. Sesat terus. Baca kitab agama, sesat. Ambil Quran, baca terjemahannya, pahami terjemahan tu mengikut kepala otak kita, sesat, confirm. Baca Quran pun sesat. Bukan baca Quran tu baca terjemahan. Sesat. Cuba baca. Akan jadi sesat. Kerana apa? Kerana tak cukup syarat ilmu. Ada 3. Jadi dia kena ada tanya, okey, sekarang ni kita akan belajar bab tayammum. Jadi bab tayammum ada berapa? Cuba. Itulah.
kena ada interaksi, kena ada. Dan Nabi SAW selalu ulang 3 kali. Setiasa dia akan ulang 3 kali kat mulut, 3 kali. Supaya takut tersalah. Dan kadang-kadang kita dengar sekali, kita rasa, oh, aku dah dapat ilmu. Belum tentu. Kadang kita kena dengar sampai 10 kali. Saya pernah hari tu habis belajar 7 tahun dekat Kelantan, pergi ke pondok lain. Setelah 4-5 tahun, kembali balik nak jumpa kawan-kawan lama. Ada sahabat tu, dia masih lagi belajar kitab yang sama yang dah khatam beberapa kali. Kami pun dah khatam 2-3 kali, dia tambah lagi. Dia kata, setiap kali aku ulang balik kitab tu, setiap kali tu aku dapat benda lain. Sebab kita tak boleh terima semua. Macam hari ni, mana boleh terima semua. Sebab tu lah ada rakaman. Untuk dengar balik. Jadi ilmu mesti ditalaki. Dan kalau bab dunia, kita pandai pula bab dunia. Contohnya kita nak buat kek pisah. Kita buat apa? First kali, Google dulu. Cari dulu cara-cara resipi. Ataupun tanya orang pandai, macam mana nak buat kek pisang? Kita akan cakap macam tu. Tapi dalam bab agama, kita tak buat macam tu. Itu silap. Aku nak sembahyang ni. Macam mana nak sembahyang? Kenapa tak pernah tanya? Nak ambil wuduk ni? Macam mana nak ambil wuduk? Kenapa tak pernah tanya? Tanya tu masuk belajar. Tapi kalau bab dunia, tahu. Eh, tak boleh. Nak buat akaun, kena belajar dulu. Eh, pandai pula kena belajar. Nak buat bangunan, nak jadi arkitek, kena belajar dulu. Lama. Nak injet orang, nak kena jadi doktor. 7 tahun tau. Eh, tahu pula. Tapi kalau bab ni, tengok. Oh, ni hukumnya haram. Amboi, tak payah belajar. Tak payah. Bab agama, tak payah. Kerana kita sekarang ni, meletakkan ilmu agama lebih rendah daripada ilmu dulu. Ilmu agama kita letak rendah. Syekh Abdul Samad Falimbani, pengarang kitab Hidayatul Salikin, dan Syekh Daud Fatani, pengarang kitab Sulam Muqtadi, dan banyak beratus kitab yang dia 300 tahun lebih dahulu, dia meletakkan harga yang sangat tinggi bersama-sama belayar 3 orang, pergi ke Mekah, belajar selama 30 tahun, sehinggakan kerajaan Turki memberi gelaran apa? Al-Alim, Al-Alamah, Al-Kamil, Al-Arif, Al-Rabbani, Syekh Daud Fatani. Kalau sekarang, Tantri pun tak boleh. Entah apa, tumbuh JPN, JKK, semua ada kat situ. Dia punya nama tu tak ada. Kerajaan Islam Turki bagi. Orang Fatani, orang Tanah Melayu. Waktu tu tak dirampas lagi oleh Siam. Orang kita ni, 30 tahun pergi belajar dekat Mekah. 5 tahun pergi dekat Madinah. Akhir sekali kitab dia 200. Sampai sekarang orang guna. Sampai sekarang orang belajar. Kerana mereka meletakkan harga ilmu agama lebih tinggi daripada ilmu dunia. Kita habiskan untuk ilmu dunia memang banyak. Beribu-ribu. Sanggup pula pinjam lagi. Pinjam pula riba pula tu. Piti-piti yang riba. Jadi setiap orang yang nak belajar dekat Malaysia wajib buat dosa. Yang tak ada duit. Siapa yang ada duit nak banyak-banyak? Terpaksalah dia buat dosa supaya dia boleh belajar. Jadi orang nak belajar kan? Belajar agama. Okey, buat dosa dulu. Itulah bahasa ni. Ambil riba. Kalau tidak nak ambil duit kan? Dan bila kita meletakkan ilmu agama ni rendah dan meninggikan ilmu dunia, jadi kita ambil sambil lewat agama kita ambil dalam TV. Padahal dalam TV tu ada seorang Syekh ni, dia daripada India. Dia cakap, Maulana Perindah, dia kata TV ni semua lalu. Tai pun lalu, sampah pun lalu, kotor pun lalu, bersih pun lalu, agama pun lalu, ilmu pun lalu, semua kat situ. Jadi kalau kita nak ambil, jangan ambil kat situ. Sebab tempat-tempat kotor, walaupun memanglah ada. Itulah agama kita. Agama kita ambil kat mana? Ambil dalam TV. Ambil dalam TV, ambil dalam radio, agama kita. Maklumat okey, ambil lah maklumat banyak-banyak. Kemudian belajar. Bukan kata jangan tengok TV, ni setiap ilmu. Kalau orang salah faham, dia ingat apa yang dia dengar, semua adalah ilmu. Pernah terjadi satu peristiwa yang nak bagi tahu, mereka meletakkan agama tu sangat rendah. Dekat satu tempat tu, pergi kuliah dekat situ. Kemudian datang seorang, dia kata dia sementara je, dia singgah je dekat sini. Dia singgah sebab dia nak balik rumah, lebih kurang 3 km. Jadi dia tanya, bila? Saya kata, kat sini sebulan 2 kali. Datanglah belajar. Oh, boleh. Tapi bila ustaz nak pergi ke tempat dia untuk ajar dia? Kami nak belajar kat sana. 3 km. Tak datang. Nak suruh datang tempat dia. 3 km. Jadi letaklah ilmu agama lebih tinggi daripada ilmu dunia.
supaya mudah-mudahan apa yang kita buat, amal ibadah kita ni bukan habaan mansura, bukan macam debu-debu berterbangan. Kita buat tak tahu apa kita buat je, kita buat je. Akhir sekali bila kita tengok balik kali dekat zimah kita, kat tanggungan kita, bila kita nak hadap Allah ni, nak timbang, mana puasa aku? Mana semayang aku? Tak ada. Kerana apa? Semayang tak betul. Kenapa kita bangun subuh senang je? Senang je bangun subuh. Aku subuh mesti bangun. Kadang-kadang syaitan tolong kerja. Kenapa pula syaitan suruh, "Eh, bangun subuh, tolong kerja." Kenapa pula dia tolong kerja? Kerana dia tahu dia nak galakkan kita sembahyang subuh. Dalam keadaan sembahyang kita salah, dia digalakkan, teruskan sembahyang. Kerana kalau orang yang betul ni, ada susah nak bangun subuh, susah. Kadang-kadang ada rasa was-was sikit-sikit, kena ketak tu orang belajar je. Orang tak belajar asal kena je, usali tu orang belajar je. Cuma dia belajar tak habis lagi lah. Kalau dia belajar habis, tak adalah usali banyak kali. Dia usali tak masuk. Allah, ambil air mandi wajib, asyik kena tak kena. Orang tu orang belajar, cuma tak habis lagi. Jadi yang itu, kenapa jadi itu? Syaitan kacau. Kerana apa? Ilmu dia betul. Syaitan kacau. Habis yang mandi wajib, senang. Ambil wuduk, relax. Semayang, tak ada masalah pun sebenarnya. Tak, khusyuk. Kerana apa? Kerana syaitan tak kacau. Kenapa syaitan kacau? Kerana pencuri tidak akan mencuri rumah yang hampir roboh. Syaitan tak akan kacau orang ibadah dia yang memang dah confirm salah. Dia tak kacau. Baik kita cari yang betul. Wallahu'alam. Dah terlebih lah. Masya Allah, 9.20. Jadi sebagai pesanan, hidangkanlah dengan ilmu fadha'ain sekitar ni. Hidangkanlah, mesti kena ada. Tiga kena ada: bab tauhid, kitab mana-mana pun boleh lah. Risalah tauhid, Baquratul Amani, Faridatul Faraid, Misbahul Munir. Ambil lah kitab apa-apa, jangan kita tinggi sangat. Bila tinggi sangat takut nanti kan jatuh mati pula. Jangan tinggi sangat, ambil yang rendah-rendah, yang cukup sekadar fardu ain. Kemudian kitab fiqah, carilah kitab Firman Haji ke, Kifayatul ke, kitab macam-macam ada kitab. Dan tasawuf kena ada, Minhajul Abidin ke. Belajarlah mana-mana kitab. Bila sekurang-kurang ada tiga, yang baiknya, terbaiknya banyak kan. Tapi sekurang-kurangnya ada tiga, yang terbaiknya tauhid tu banyak kan. Paling banyak tauhid, kedua fiqah, ketiga tasawuf. Sebab itu yang kurang dekat kawasan. Kawasan ni mana? Selangor. Tempat lain mungkin caranya lain. Kalau boleh tiga tauhid, dua fiqah, satu tasawuf, ataupun macam tu lah. Dan biasanya akan tasawuf ada 18. Biasa macam tu lah kat mana-mana. Umum ada 3, ada 7, ada 10 umum. Tauhid ada 1, itu pun tak berapa nak tauhid. Faham tak berapa nak tauhid? Tak betul-betul belajar, sekadar umum, secara umum. Jadi perlu. Kalau tidak, kita punya ibadah jadi sia-sia. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah. Dan sebelum tu, tasbih kafarah adalah satu tasbih yang dibaca pada penutup majlis, apa-apa majlis sekalipun. Kerana kadang-kadang kita ni duk baca je, baca, kita tak tahu pun apa benda. Dia nak beritahu lah, tasbih kafarah ni, kafarah. Tasbih, subhanallah, subhanallah. Subhanallah tu tasbih. Kafarah berasal daripada kafarah. Kafarah maksudnya kapi. Kafarah. Kapi, tasbih kapi, bukan tasbih kapi. Maksudnya, tasbih kafarah, kafi. Kafi berasal lurah dari segi bahasa, maksudnya apa? Tutup. Sebab tu orang kafir ditutup dari rahmat Allah, hidayah Allah ditutup. Sebab tu dia jadi kafir. Kalau dia buka, dia dah tak jadi kafir. Jadi tasbih kafarah, bukan kifarah. Kifarah tu kena bayar denda. Tasbih denda. Denda sebab apa? Sebab lama sangat kena denda kan. Tasbih kafarah. Jadi tasbih penutup. Sesuai lah. Dan tasbih ni dibaca oleh Nabi. Sayyidatina Aisyah bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kenapa tuan tu Nabi lah membaca doa ni? Subhanakallah ni. Kenapa duk baca je doa ni setiap penutup majlis? Majlis musyarat, majlis kuliah, majlis ceramah, majlis semua duk tutup dengan ni. Kenapa tuan sering membaca doa ini?" Nabi cakap, siapa yang membaca doa ini pada penghujung majlis akan diampunkan dosa orang yang bercakap dan orang yang mendengar. Kadang-kadang, bila nak habis ni, lama ni, serabut lah. Berlakulah beberapa dosa di bawah sana. Bila baca tasbih kafarah, selesai. Kadang-kadang, orang yang bercakap ni pula ada tersalah, tersasul, berdosa. Itu ilmu sesat bila tersalah kata. Maksudnya haram dia terkata tak haram, halal terkata haram. Macam tu, makruh terkata sunat. Bila tersalah maka dia akan diampunkan dan akan dibetulkan, Allah akan betulkan. Kerana tu sunat baca tasbih kafarah, tasbih penutup. Dan kita akan baca lepas tu apa ni? Wala'as kan?
Suratul As. Kenapa pula kena baca As? Nabi baca, Nabi tak baca Suratul As. Siapa yang baca? Sahabat baca. Itu sunnah sahabat. Sahabat setiap kali dia berjumpa, dia akan bersalam. Masa dia bersalam tu, dia bercakap. Bila dia bercakap, kadang-kadang cakap yang bermanfaat, kadang-kadang lara. Biasalah macam kita. Bila cakap tu, bila nak berpisah, dia akan baca surah Wala'as. Sebagai menandakan ni masa kita dah habis ni, lara ke tak tahulah. Wala'as demi masa. Jadi, sahabat selalulah baca. Jadi kita tirulah sahabat. Bagus tak? Bagus. Allah redha pada mereka. Tak ada masalah. Bagus, ikut sahabat. Bagus. Jadi, buat sunnah sahabat dan buat sunnah Nabi. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah dan suratul asbah.